Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan kubu Muldoko atas kepengurusan Partai Demokrat. Atas putusan tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama jajaran elit Demokrat bersorak gembira. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, termohon dan terdakwa Menteri Hukum dan HAM Agus Harimurti Yudhoyono dan kawan-kawan, status perkara telah diputus sedang dalam proses limitasi oleh majelis. Tanggal putus Kamis 10 Agustus 2023. Amar putusan tolak. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama jajaran elit Partai Demokrat bergembira atas putusan Mahkamah Agung yang menolak PK Muldoko soal kepengurusan Demokrat. Dalam sebuah video terlihat, pengurus Demokrat bersorak setelah AHY membacakan putusan MA tersebut. Momen kegembiraan Partai Demokrat ini terjadi saat AHY merayakan hari ulang tahun ke-45. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan kubu Muldoko atas kepengurusan Partai Demokrat. MA menilai objek sengketa merupakan masalah penilaian keabsahan kepengurusan Partai Demokrat, sehingga merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai. Gugatan tidak dapat diterima, kewenangan absolut tun. Pada hakikatnya, sengketa AFWO merupakan masalah penilaian keabsahan kepengurusan Partai Demokrat antara penggugat dan tergugat dua intervensi. Sehingga merupakan masalah internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Demokrat. Sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Sampai saat gugatan AHU didaftarkan, mekanisme melalui Mahkamah Partai Demokrat belum ditempuh oleh penggugat. Bahwa novum yang diajukan para pemohon peninjauan kembali tidak bersifat menentukan sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi. Pendapat tersebut berakhir dengan amar. Amarnya 1, menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali. 2, menghukum para pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000. Kasus kepengurusan Partai Demokrat bermula ketika Muldoko membuat kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB tersebut, Muldoko didampuk sebagai ketua umum. Mereka lalu menggugat SK Menkumham yang mengakui Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Gugatan diajukan ke pengadilan, namun ditolak. Begitu juga dengan pengajuan banding. Kubu Muldoko lantas mengajukan kasasi, namun pengajuannya kembali ditolak. Yang terbaru hari ini, Mahkamah Agung menolak PK Muldoko soal kepengurusan Demokrat. Tim TV One mengabarkan.